Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan kali ini kita kembali merakit PC dengan spesifikasi yang terbilang high-end cuy. Budgetnya itu sekitar 24 jutaan lah. Dan orderannya ini datang dari salah satu subscriber kita yang berdomisili di Sulawesi. Tapi karena sedang bekerja di sini, sekarang dia ngekos di Bintaro. Dan nantinya PC ini akan terbang jauh ke Sulawesi cuy. Nah, penasaran komponen apa aja yang kita gunakan di rakitan PC kita kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, gue mau ingetin dulu buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel gue ini. Bantu gue supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel gue ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya cuy. Jadi, setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya disetujui juga racikan PC idaman dari customer gue ini. Dan berikut adalah komponen-komponen yang kita gunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama-tama, untuk prosesornya di sini kita kembali gunakan dari kubu Intel, yaitu Intel i7-11700F. Dengan 8 core, 16 thread, dan boost clock di 4,9 GHz. Untuk CPU coolernya di sini kita gunakan Jonesbo CR1000GT yang sudah support ARGB ya cuy. Lalu untuk motherboardnya di sini kita gunakan dari brand MSI, yaitu MSI B560 Pro VDH Wi-Fi yang sudah include Bluetooth dan tentunya Wi-Fi di motherboardnya. Jadi nggak perlu nambah dongle-dongle lagi. Next untuk RAM-nya di sini kita gunakan RAM dari T-Force, yaitu T-Force Nighthawk 16 GB dengan speed 3600 MHz. Dia juga sudah support ARGB. Dan untuk storage-nya di sini kita gunakan satu SSD NVMe dari Team Group juga, yaitu T-Create Classic 1 TB. Lalu untuk menu utamanya di sini kita gunakan VGA card dari brand Inno3D, yaitu RTX 3060 Ti Twin X2OC LHR version 8 GB GDDR6. Dan untuk menunjang sistem PC high-end ini, gue menggunakan power supply dari Corsair, yaitu Corsair CV750W yang sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Next, untuk casingnya di sini kita gunakan dari brand Techwear, yaitu Techwear Forge M Omni ARGB yang sudah include dengan 4 fan yang sudah support ARGB lengkap dengan splitternya. Dan di sini side panel kacanya gampang banget buat dibuka seperti kulkas gitu cuy, jadi ada magnetnya gitu. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sebelum kita masuk ke pengujian performa dan gamingnya, kita lihat dulu proses perakitan dari PC ini. Let's go! Thank you.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Itu dia proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja siksa PC ini dengan pengujian benchmark sintetis dan juga gaming. Untuk yang pertama, kita tes dengan 3D Mark Time Spy, dan pada pengujian kali ini CPU-nya mendapatkan skor 11.892 poin. Dengan suhu tertinggi di angka 80 derajat, untuk GPU-nya di sini mendapatkan skor 11.348 poin dengan suhu tertinggi di 70 derajat. Dan overall skornya sebesar 11.426 poin. Lalu kita tes performa i7 generasi 11 ini dengan Cinebench R20, dan pada pengujiannya tercatat untuk multicore-nya mendapatkan skor sebesar 5.114 poin, dan single core-nya mendapatkan skor sebesar 573 poin, dan suhu tertinggi tercatat di 81 derajat Celsius. Lalu di sini kita tes juga kemampuan dari SSD-nya, dan tercatat di Crystal Dismark untuk speed read-nya di angka 2,1 GB per second, dan untuk write-nya di 1,6 GB per second. Cukup dengan pengujian benchmark sintetisnya, kita langsung aja tes performa sebenarnya dari PC ini. Yang pertama, seperti biasa, kita coba pada game Valorant dengan preset high di resolusi 1080p, FPS-nya rata-rata di atas 300 FPS, dan sesekali drop ke 280-290 FPS. Berikutnya, kita tes memainkan PES 2021 dengan preset high di resolusi 1080p, FPS-nya di sini tercatat berada di 320 FPS. Lalu kita coba memainkan GTA 5 dengan grafis rata kanan di resolusi 1080p, FPS-nya berada di 110-120 FPS. Next, untuk game Horizon Zero Dawn, di sini kita coba jalankan benchmarknya dengan preset Ultra di resolusi 1080p, mendapatkan average FPS di 113 FPS. Dan game terakhir yang kita coba adalah Cyberpunk 2077. Di sini pertama-tama kita tes dengan preset Very High di resolusi 1080p, Ray Tracing Ultra, dan DLSS Off. Average-nya berada di 50-an FPS, dan sesekali drop ke 40-an FPS. Lalu berikutnya kita coba nyalakan DLSS di setting quality. Dengan preset yang sama, FPS-nya naik di angka 75-80-an FPS. Dan ini adalah daya listrik yang dihasilkan PC ini ketika gua tes bermain Cyberpunk, dan tentunya ini sudah include dengan monitor dan beberapa peripherals yang gua gunakan. Oke cuy, itu dia tadi proses perakitan dan tes performa dari PC yang ada di belakang gua ini. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian yang mungkin mau rakit PC dengan budget 24 jutaan. Dan gue berharap owner dari PC ini puas dengan hasil rakitan dan performa dari PC idamannya ini. Oh ya, untuk kalian yang mau PC-nya dirakitin di FD Channel, bisa aja langsung DM ke IG kita, dan link-nya udah gue sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa di follow ya cuy Instagram-nya. Oke, sebelum gue akhiri video ini, gue mau ucapin terima kasih banyak buat Bro Hardy yang udah percayain FD Channel untuk merakitkan PC idamannya. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.